Keluar aja. Mbak Tata, gimana perasaan Mbak Tata ketemu dengan Mas Awok? Hanya Mbak Tata. Mbak Tata, gimana perasaan ketemu dengan Mas Awok? Nudirman Munir itu bahwa ini bukan penangkapan tapi penyerahan diri Tommy Soeharto. Bagaimana tanggapan selaku Kapolda lah melihat hal ini? Ya, saya nyatakan sajalah bahwa itu tidak benar. Itu tidak benar. Terus sekalian yang saya jelaskan tadi, sejak terbunuhnya Hakim Agung Safiuddin Kartasasmita itu pada tanggal 6 Agustus 2001 yang lalu. Ya. Kemudian kita mengembangkan informasi itu, hasil pemeriksaan, keterangan-keterangan itu. Kemudian kita mencoba mencari di mana posisi-posisinya, mana. Dari selama ini yaitu di daerah Menteng, di daerah Pejaten, di daerah Bintaro, selalu berpindah-pindah tempat. Ya. Kemudian kita melakukan pengejaran-pengejaran dengan sarana dan prasarana yang sangat minim. Pembuntutan ini memang banyak suka dan dukanya. Ya. Ketika kita sudah hampir dapat, ya, dia bisa menghilang, lari dan sebagainya. Ya. Dia selalu menggunakan trik-trik, yaitu berpindah-pindah, berganti-ganti mobil. Dan satu mobil. Tetapi radiusnya itu kurang lebih sekitar mula-mula 350 meter. Dari radius 350 meter, kita hitung rumah, banyak sekali. Rumah-rumah itu, di mana di antara rumah-rumah itu kita tidak tahu di rumah-rumah itu, ya. Kemudian untuk lebih membuat, nah, kemudian kita coba membuntuti tangan-tangan dia keluar. Kadang-kadang tidak kembali, tidak pulang dan sebagainya.
dari beberapa tempat-tempat tersebut, kita sudah yakinnya seperti itu, kita coba mengadakan negosiasi kepada keluarganya, baik itu kepada keluarganya lah. 24 jam kita terus terang saja, kita bagi atas 5 tim, 125 itu satu tim 25 tim khusus yang 25 yang besok akan naik pangkat itu, kemudian di backup oleh tim-tim yang lain, 4 tim yang lain, selalu berganti-gantian ya. Dari beberapa pacar-pacarnya, terus terang saja ini pacar-pacarnya banyak. Banyak itu berarti bukan lebih dari satu. Lebih dari tiga pacar-pacarnya itu. Ya. Pacarnya siapa, Pak? Tommy, Pak? Pacarnya Tommy. Pacarnya Tommy ini. Nah, dari beberapa pacar-pacarnya Tommy ini, tiap-tiap pacar itu kita berikan anggota-anggota. Anggota-anggota kita, kemudian beberapa yang penyamaran-penyamaran sebagai supir taksi. Beberapa supir-supir taksi yang ikuti, mengikuti. Lelah, lelah, melelahkan, sangat-sangat melelahkan, ya. Kemudian kita waktu kita bermain kesita ke sana, dananya luar biasa kita, ya. Tapi ya sudah, itu kita hitung-hitunglah itu, kita juang untuk kita bekerja itu untuk ini semua. Kemudian 10 hari yang terakhir ini kita melihat, kita katakan memang istilah kita Tenggo satu-satu, itu kode terhadap Tommy. Tenggo satu-satu atau panggilan istilah kita di telepon Imon. Panggil Imon. Imon itu karena baliknya Tommy. Nah itu kita tidak bisa menggunakan nama-nama aslinya. Ya, Tenggo satu-satu dan Imon. Itu kita pakai juga seperti itu. Ya, dari situ kemudian sasaran terhadap Imon dan Tenggo satu-satu ini terus diintensifkan. Ya, nah, 10 hari ini kelihatannya menetap. Dari hasil pasar itu menetap di daerah yang tadi kita tahu. Nah, diintensifkan lagi sampai pada dua hari terakhir ini sudah yakin ini di kediaman Ibu Hasan, itu janda, seorang janda yang dia kontrak ya, kemudian dia punya anak bernama Bilhak. Dari Bilhak ini, ya. Bilhak ini kemudian mulai kita adakan terus pelacakan, pendekatan, kemudian disadap teleponnya. Sadap teleponnya ke dalam, ternyata positif, dia ada di dalam. Nah, anggota masuk ke dalam, kemudian yakinkan bahwa memang ada di dalam, ada orang-orang di dalam. Tepat jam 16, ya, tadi. 16.05 tadi mulai dilakukan penyergapan, lakukan penyergapan. Itu masuk 8 anggota inti kita, 8 anggota inti kita. Itu masuk ke dalam kamar, langsung masuk, tak, todong, pakai pistol. Kemudian dia melihat 5 senjata api diarahkan ke kepalanya. Dia mengatakan, saya tidak melawan, saya menyerang. Saya tidak melawan, saya menyerang. Maka perintah saya, waktu itu perintah saya tidak ada jalan lain. Karena ini buronan. Ya, saya minta, karena kita mendapat mensinyalir bahwa dia membawa senjata. Ya, saya tidak mau ambil risiko. Karena saya tidak mau ambil risiko, saya perintahkan kepada anggota, jangan ambil risiko. Nah, ini alhamdulillah, semuanya Tuhan melindungi ini semuanya. Ya, sebab anggota saya tidak jadi korban, yang bersangkutan pun tidak jadi korban. Saat itu Tommy dikawal tidak, Pak? Tidak. Tommy tidak dikawal, tidak ada yang pengawal. Tommy tidak ada yang pengawalan yang masuk, Tommy tidak ada yang pengawalan? Sedang tidur-tiduran, itu di kamar nomor 3. Ya. Ini ada 2 lantai, ya. Ada dia berada di kamar nomor 3. Ya. Pak, ini anggota. Anggota ini ada tembok setinggi 5 meter ya. Masuk ke sini. Lantai 2 ya, kamar nomor 3. Nah, di sini mereka sudah mengusap dengan cepat, gerakan cepat sampai ke kamar sini. Pak, bisa ke sini, Pak? Ya, nah, di kamar sini dia berada. Di kamar sini dia berada. Ya. Luas, Pak. Ya. Cukup luas. Ya. Nah, perjalanan ke sini tadi cukup enggak, Pak? Ada orang lain nggak, Pak, di dalam rumah itu, Pak? Barang bukti yang kita dapatkan di tangan dia, antara lain dia membawa pakaian, ada pakaian, baju, kaos, pakaian dalam dan sebagainya. Kemudian kedapatan handphone, empat buah handphone. Kemudian ada laptop kecil,
atau kecil. Kemudian segepok US dollar ini sedang diutus, kemudian segepok juga dolar Singapura. Ini sedang dihitung. Sedang dihitung dengan Tommy sendiri dan disaksikan oleh pengacara. Rupiahnya saya tidak lihat tadi. Mengenai pengawalannya, apakah ada indikasi dari TNI terlibat? Saya tegaskan tidak ada. Sampai saat ini tidak ada. Tidak ada sama sekali. Jadi langkah selanjutnya dari kita mulai melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, ya. Tentunya dari segala administrasi kita periksa biasalah, ya. Apa yang dituduhkan? Yang pertama kasus pembunuhan itu terhadap Hakim Agung Saifuddin Kartos Namita, satu berkas. Kemudian berkas mengenai senjata api juga satu berkas. Kemudian kita mencoba untuk mengangkat kasus yang menurut keterangan-keterangan lainnya pemboman di Kejaksaan Agung, kemudian pelemparan granat di kediaman Pak Gubernur Sutiyoso. Ini dari keterangan-keterangan dari teman-temannya semua. Ini kita akan periksa. Kita akan periksa, kita akan teliti dia. Bagaimana? Pengundi lain? Tidak ada. Siap-siap khusus. Semua sama. Bagaimana? Inilah yang lagi kita adakan pemeriksaan. Kita akan korek-korek kembali. Kita akan ambil keterangan. Ya. Surat perintah penahanan sudah kita keluarkan. Ya, ini hari surat perintah penahanan sudah kita keluarkan. Bagaimana? Nggak bisa kapan itu. Nanti butuh-butuhkan kita. Di rumah itu juga yang ditangkap, Pak? Selain Tommy, mungkin pengawal-pengawalnya atau penghuni rumah yang di sana? Selain Tommy, gitu, Pak? Sekarang ini sedang diadakan penggeledahan, ya. Kita penggeledahan. Ya, penggeledahan. Sekarang masih status quo. Ya, kita akan kembangkan terus. Keluarga datang semua, Mbak Tutut, Mbak Titik, Mbak Ami, istrinya Tata dan sebagainya. Saya melihat pertemuan itu ya acara tangis-tangisan dengan terharu. Sebelumnya ya enggak tahu saya untuk semuanya menangis, ya. Dan memeluk Tommy dan sebagainya. Saya tidak tahu ini bagaimana itunya. Sebab saya rambut sama hitam, hati tidak tahu dengan membacanya. Itu masalah pelarian sendiri, apakah juga akan diusut siapa pelaku tapi yang membantu Tommy dalam pelarian? Pasti. Termasuk siapa itu, Ibu Hasan itu sendiri pemilik? Pasti. Siapa saja yang tersangkut dalam situ, misalnya dia sebut nama Bob Huta Barat, itu pun masuk. Pak, tadi kan disebutkan ada pembantunya, Pak, di rumah itu, Pak. Sekarang pembantunya bagaimana, Pak? Apa hanya Tommy saja, Pak, yang ditangkap? Pembantunya, Pak. Tadi disebutkan ada pembantu. Semua yang ada kaitannya dengan itu, ini yang kita akan lakukan penangkapan. Tapi hari ini hanya Tommy saja yang dibawa ke sini? Iya, karena itu kan target kita dulu. Ya, sekarang itu, rakyat Indonesia kan menghendaki itu. Masyarakat Indonesia menghendaki itu. Nah, sekarang sudah ketangkap. Tolonglah serahkan kepada kita pengembangan lebih lanjut. Kita akan lakukan ini semua secara profesional. Pak, ya. Secara fisik, Pak? Di sel biasa. Ada teman tahanan lain, Pak Sumi? Ada perlakuan khusus, Pak? Tidak ada perlakuan khusus. Perlakuan khusus, biasa-biasa saja. Pak, ya. Pak, di sel nomor berapa? Tidak bicara apa-apa, sama Bapak? Tidak ada. Itu tidak ada. Pak, mau lagi periksa. Nanti mau dimasukin ke sel mana, Pak? Nomor berapa? Mau dimasukkan ke sel yang mana? Nomor? Waduh, sel itu saya enggak tahu tuh. Saya lupa nomor-nomor sel. Sel itu ini, Pak. Kami berkooperatif dengan pemerintah. Sangat berkooperatif, ya. Saya tadi sudah memberikan nasihat kepada dia. Apa, Pak? Saya memberikan nasihat kepada dia. Saya minta jangan berbuat hal-hal yang merugikan diri Anda sendiri dan merugikan kami. Saya katakan. Dia tanya saya, contohnya apa? Anda bisa merugikan diri Anda sendiri. Anda bisa berbuat bunuh diri, Anda bisa berbuat macam-macam. Dia katakan, Pak, kalau saya mau begitu dari tadi, saya sudah lari. Dia katakan begitu kepada saya. Oke, saya katakan begitu, ingat, saya bilang begitu. Ya, ini saya minta diperhatikan. Ya. Kami sudah lelah, kami sudah capek. Ya. Jangan Anda nodai pekerjaan kami di sini. Kami akan melaksanakan itu secara profesional. Ya. Oke. Dia katakan dia janji kepada saya. Swear, dia bilang. Saya janji, Pak. Saya
janji saya tidak akan lakukan itu semua. Baik, saya katakan begitu. Kalau itu baik, katakan. Silakan Anda klarifikasi, itu hak Anda. Itu haknya dia. Dan saya sampaikan kepada pengacaranya, yang sampingnya, dampingi dia terus. Karena ancaman hukumannya cukup berat. Pembunuhan ini hukuman mati. Pak Sofian, Pak, ya, ini di, ada yang menyangka karena tidak ada perlawanan, ini skenario. Bahwa Tommy menyerahkan diri, tapi seolah-olah polisi yang menangkap. Hal itu juga dikatakan oleh Elsa bahwa Tommy menyerahkan diri. Apa tanggapan? Sebelumnya kan tadi telepon Elsa dan mengatakan bahwa Tommy sudah sangat lelah. Itu semua tidak benar. Itu semua tidak benar. Saya katakan itu semua tidak benar. Ya. Itu kita sudah 2 bulan membunyi siang malam. Anggota saya cek jam 3 pagi, saya musaur, 10.02 di mana, 10.02 di lokasi. Begitu, mereka tidur di situ, mereka di situ, karena di situ sudah kita jadikan posko. Begitu kita nyatakan positif, saya katakan bentuk posko di sana. Kita bentuk posko di sana. Apanya juga rekayasa? Sudah begitu masih bisa rekayasa, ya mudah-mudahan Tuhan mengetahui ini semua. Pak, mengenai Ten Cobra ini bisa disebutkan nama-nama anggotanya yang menangkap Tommy Soeharto? Waduh, ini 25. Yang menangkap ada ya, besok bisa menangkap itu. Besok jam 7 saya menyaksikan upacara kenaikan pangkat. Pak, selain upacara kenaikan 25 tahun ya, Pak. Pak, selain kenaikan pangkat, ya mudah-mudahan. Termasuk Kapoldanya, Pak. Termasuk ya, itu yang saya tanyakan kepada Pak Kapolri tadi. Kalau diberikan penghargaan kepada 25, bagaimana Kapoldanya? Saya ingin, Pak, Bapak kan sebenarnya memberikan 500 juta, mungkin mereka akan kena dapat juga 500 juta. Oh, itu kan untuk masyarakat umum. Kalau anggota ini kan bukan masyarakat umum. Ya, saya pikir naik pangkat itu lebih dari 500 juta itu. Pak, Tommy tadi diperiksa kesehatannya apa itu, Pak? Sangat-sangat sehat, sangat sehat. Memang dia kelihatannya agak gemuk, ya. Gemuk dia, tapi gemuk ya. Gemuk, karena besok kita akan cek up kesehatannya dari tim dokter. Pak, dari pemeriksaan awal tadi apa saja, Pak? Kita baru ini saja ya, ngobrol-ngobrol saja ya. Kita baru sekedar-sekedar ngobrol-ngobrol saja, kita ini saja. Pak, ya, bincang-bincang ya. Apa isi pembicaraan dengan anggota DPR tadi? Dan dua, apakah pihak keluarga mencoba meeting di depan? Yang pertama yang saya jawab saja yang kedua itu. Yang kedua itu tidak ada deal-dealan. Tidak ada. Tidak ada. Keluarga tidak ada deal-dealan, tidak ada ini itu karena agak hanya ingin ketemu untuk meyakinkan apa betul ini Tommy Soeharto atau Tommy Bin Laden. Ternyata Tommy Soeharto, bukan Tommy Bin Laden. Anggota DPR yang pertama dia datang kemari secara serius dan sungguh-sungguh. Dia menyatakan salut dan terima kasih kepada jajaran Polri. Ya, ini dari baik dari Pak Panda Nababan maupun dari Pak Latukonsina. Latukonsina mengatakan gitu atas nama Komisi 2, Komisi 1 tadi mengatakan seperti itu. Ya, saya, Panglima, ya, Panglima. Apa kesannya? Maksudnya? Kesannya apa deh? Oh, kesannya, ya kesannya sedang. Senang dia, kita sudah apanya jerih payah selama ini. Ada apa juga. Namanya apa namanya selama ini dugaan-dugaan macam-macam dilindungi ini itu ternyata tidak. Nah, dugaan-dugaan ada keterlibatan ada orang-orang yang terlibat di belakangnya ternyata tidak. Ya, gitu ya. Klarifikasi ya. Ya, itu yang kita buktikan seperti itu. Pak Sofian, tadi seandainya Tommy melawan ditangkap itu akan ditembak mati ya, Pak? Saya sudah katakan anggota saya, jangan ambil resiko. Jangan ambil risiko, itu terjemahkan saja sendiri. Ya. Suka dan dukanya dalam pencarian-pencarian ini. Suka dan dukanya. Yang pertama, kita kekurangan sarana-prasarana. Kita kekurangan alat untuk pembuntutan. Tidak ada alat pembuntutan. Kemudian, hampir sebulan sekali, saya harus membayar kepada anggota saya 100 juta. 1 juta? Setiap bulan? Hampir rata-rata seperti itu. Karena mereka harus bekerja siang malam. Total berapa? Nggak tahu saya lagi peralatan-peralatan itu. Nah, kita nggak main hitung-hitungan lah, ya. Kita cuma lillahi ta'ala. Kita lakukan seperti itu, kita ini kan cuma seperti itu. Nah, kemudian dia katanya punya dukun. Waktu itu pengacaranya mengatakan deadline-nya tanggal 30. Akhir bulan. 30 Oktober. Itu menurut keterangan dari dukunnya. Menurut keterangan dari gurunya. Karena lewat dari tanggal itu,
dia apes katanya. Dia akan apes. Kata itu katanya. Saya nggak tahu ya. Ya. Kemudian kita mencoba mengadakan pendekatan kepada guru-gurunya, ya si Dion, Dion Hardy, Dion Hardy dan sebagainya waktu itu, ya. Itu juga saya katakan seperti itu, ya. Saya katakan seperti itu dan sebagainya ini. Baik, saya katakan ini kita mulai sudah banyak yang tidak gampang, ya. Kalau bisa ketangkap bulan yang lalu saya tangkap. Kalau sudah ketangkap minggu kemarin saya tangkap. Kebetulan. Hari ini. Pak, kok bisa pas dengan bandara pergantian Kapolri? Ah, itu nggak tahu. Itu orang Jawa bilang digatuk-gatuk saja. Nah, orang saja yang menggatuk-gatuk. Nggak ada itu. Pak, gitu, nggak ada. Ada kemungkinan nanti tindakan balasan dari orang-orang ini? Ada apa ada antisipasi di luar? Medan listrik sudah padam, Pak. Bagaimana? Di Medan listrik sudah padam. Ya, jangan dihubungkan. Jangan hubungkan Medan padam terus gini karena atau ini. Nggak ada itu. Nggak ada. Ada kemungkinan tindakan balasan? Apa mungkin? Saya duga kemungkinan besar tidak. Saya tidak sampai ke situ, ya. Mudah-mudahan ya tidak sampai ke situ karena dari beberapa orang-orangnya dan tidak ada ngomong apa-apa. Tidak ada ngomong apa-apa. Bisa dari sisi mereka senang atau mereka sedih.